Ini berikutnya lagi nih Mas. Ini ada lolohan lakpert ya? Iya. Ini beda warna, beda harga ya, atau gimana Mas? Ini beda warna, beda harga. Ini warna ewing. Ini ewing. Ewing berapa nih? Kalau ewing ini kan tidak polos ya. Oke. Punggungnya ini ada pecah. Ini harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini Dosan sudah berada di parkiran mobil Pasar Burung Pramuka. Karena hari ini Dosan mau coba survei harga burung lagi di kios Ragil Reja Abadi. Ada stok burung apa aja, pokoknya jangan lupa di subscribe. Ini buat penampakan kiosnya. Nama kios dan nomor WA-nya sudah tertera. Halo Mas. Halo Om. Ini dengan kios Ragil Reja Abadi ya, ya PP Pramuka Lantai Dasar, dekat ya sekali dengan parkiran mobil. Iya betul. Untuk hari ini Mas ada stok burung apa aja nih? Untuk saat sekarang ini yang ada Ragifat ya, yang baru masuk. Ada anakan awar-awar. Anakan oh awar-awar. Yang mata putih, yang mohak itu loh. Yang mata putih. Nah, yang mohak itu Om. Yang lain masih banyak. Yang ada jambulnya itu. Yang lain masih ada juga. Kayak tiung batu anak ada. Oh terus, gitu. Terus untuk betet Jawa ada, anak ada, bio anakan juga ada. Jadi komplit hari ini ya? Ya. Nanti kita lihat Om ya harganya. Nah kita ke yang pertama nih Mas ya. Ini ada cipoh lolohan ya, ya. Atau sirpu lolohan ini ya. Berapa Mas harganya? Harganya 100.000. 100.000 ya. Ini udah mulai matok atau masih di full diloloh? Ini udah mulai matok. Yang mulai matok ya ini Om. Oh yang ini udah mulai matok? Mulai matok. Oh ini masih anakan juga? Ya anakan juga. Kalau yang ini yang masih full diloloh. Tapi harganya sama? Harganya sama aja. Oh sama aja? Iya. Oke. Kita ke sebelah ini Mas ya. Ini loloh apa sih anakan? Anakan Pleci ya? Pleci Dakun Merapi. Oh Dakun Merapi ya. Ini udah mulai mandir atau masih di lorong? Udah mulai mandir, udah makan sendiri. Oh udah makan sendiri. Ini buat pakai bibit gini, pakai mau. Mau berapa nih Om Hage? Harganya ini 600.000 karena udah mandiri Om. 600.000? Ya. Oh ini jantan semuanya? Oke. Nah kalau buat di atas ini Mas, ini lolohan? Kecep baby. Kecep baby. Buat FF bagus nih Om. Dilatih FF masih oke okay nih ya. Iya. Berapa nih Mas harganya? Ini per ekornya kenanya 250. Per ekor 250? Iya betul. Ini udah mulai mandiri atau masih full diloloh? Ini udah mulai mandiri, ada yang full diloloh. Ada, kalau buat FF ya kalau bisa yang diloloh mau gini Om. Oke, siap. Wah buat di sebelah lagi nih Mas. Ini stok burung kebudang lolohan hari cukup banyak nih Mas ya? Iya. Ini kebudang apa nih Mas? Ini kebudang emas. Kebudang emas? Kebudang emas, kebudang Jawa. Oh Merapi Jawa? Punya. Oh dari Merapi? Iya. Berapa nih Mas harganya per ekor? Per ekornya kena 6,5. 650? Iya betul. Dan stok cukup aman hari ini ya? Iya. Ini masih full diloloh? Iya, ini udah mulai belajar mandiri ya. Ada yang masih full lolah ada Om. Oke, siap. Udah buat di buff juga nih Mas ya. Ini jalak kebo lolohan ya? Jalak kebo lolohan, sepasang nih Om ya. Ini mata putih, mata, mata putih, putih. Mata oh mata putih, putih. Ya. Oh ini sepasang, nah, ini udah jantan betina. Betina, ini jantannya. Berapa nih Mas sepasang atau pasangnya kator? 3,5, per ekornya 175. Oh per ekor 175, ya, per pasang 350 ya. Oke. Yang masih kecil lagi juga ada? Lebih kecil lagi ada? Ya. Oh ini lebih kecil lagi ya? Ya ini lebih kecil. Tapi ini mata putih juga atau? Mata putih. Mata putih juga. Ini benar-benar full diloloh ya? Iya. Berapa nih Mas yang lagi sama tuh? Ini harganya sama aja. Oh sama aja? Iya. Siap. Nah berikut kita ke stok burung si Black Gunung lolohan Mas ya? Ini masih belum diloloh atau udah mulai belajar matuk? Kalau ini udah mulai belajar matuk Om. Oke. Berapa nih Mas harganya? Harganya ini per ekornya kenanya 80.000. Per ekor 80.000. Oke. Nah kalau yang di sebelah ini Mas, ini susah koreng ya? Ya. Ini ada yang masih full diloloh kali Mas ya? Ini udah belajar, yang belakang itu masih full diloloh, kalau okay. Ini udah belajar mandiri. Kalau untuk harga sama atau beda? Harganya sama aja, 200 per ekor. Oh per ekor 200? Iya. Susah koreng ya? Iya. Oke. Buat di bawah lagi ini ada stok burung kutilang Mas ya? Iya. Ini kutilang lolohan? Kutilang lolohan Om. Berapa di Mas harganya per ekor? Kutilang lolohan itu harganya kena 50.000 per ekornya. Per ekor 50.000? Iya. Ini ada yang full diloloh, ada yang udah mulai mandiri kelihatannya ya? Ini udah belajar mandiri semua Om. Oh mandiri ada semuanya? Ini kayak masih anak ini. Oke. Nah berikutnya lagi nih Mas, ini lolohan? Lolohan ledekan gunung yang ori Jawa. Ledekan gunung ori Jawa, ya. Ini jantan atau tidak nih? Ini jantannya. Oh ini jantan, nah, yang jantan berapa nih? Yang jantan harganya kena 8,5. Per ekor 850, ya. Ini masih full diloloh? Ya. Nah kalau sebelahnya ya? Udah mulai belajar mandiri Om. Oh mulai belajar mandiri? Belajar. Nah kalau yang sebelah ini? Ini yang betina. Khusus betina? Ya. Ini yang betina berapa? Yang betina 350. 350?
Oke, okay. Masih full dilolos juga atau udah mau di belajar mandiri? Oh, belajar batuk. Oke, okay. Jadi stok aman hari ini ya. Nah, buat di atas lantai lagi mas. Ini pentet anakan ya? Oh, Jawa Timur. Stok hari ini juga cukup lumayan banyak ya. Berapa nih mas harga per ekor? Per ekor 125.000. Pentet Jatim ya? Oke. Okay. Kalau yang ini mas, untuk di bawah berikutan nih. Ini tegur bulldog ya? Ini ngikutnya masih anakan? Ini masih anakan. Tapi udah mandiri? Oke. Okay. Berapa mas harganya per ekor? Per ekornya ini harganya kenanya 400. Per ekor 400.000. Dan stok juga aman hari ini ya? Nah, sekarang berlanjut ini mas. Ini ke stok burung. Ini bio asli dari Medan punya om. Bio asli dari Medan. Ya, cuma satu ekor datang. Ciri-cirinya apa nih mas kalau dari Medan? Kakinya putih. Kakinya? Oh, kakinya putih, kalau bukan kuning dewasa, ya? Ada dewasa biasanya gading gitu ya. Oh gitu. Iya. Ini untuk yang ini berapa nih mas harganya? Ini harganya kena 1,8 ya. 1.800.000. Iya. Ini masih full diloloh ya? Ini masih full diloloh. Masih baru belajar dikit-dikit om, dia matang gitu. Oh, belajar dikit-dikit. Masih belum lolos ya? Oke. Ini berkisar umur berapa sih mas kalau kayak gini? Kenapa? Berkisar umur berapa sih? Kalau ini umurnya paling 3 minggu. 3 mingguan? Iya. Medan ya? Iya. Siap. Nah, yang dibuka berikutnya nih mas. Ini lolohan apa lagi nih mas? Ini lolohan awar-awar mata putih. Awar-awar mata putih? Yang berjambul yang mohak gitu loh. Yang berjambul? Yang mohak gitu. Oke, ini ada satu sarang, ada tiga ekor ya? Ini dua sarang om. Oh, dua sarang. Ini sepasang sama satu. Oh, sepasang sama satu. Karena biar lebih ini tempat. Jadi disatuin. Jadi disatuin. Berapa nih mas harganya? Harganya per ekornya 200. Per ekor 200.000. Iya. Ini yang jantan mana betina malah? Ini yang jantan. Itu jantan. Nah, terus ini jantan juga. Oke, yang tengah betina. Oke. Jadi jantan dua, betina satu ya? Iya. Nah, yang dibuka berikutnya lagi mas. Ini lolohan apa lagi nih mas? Ini ciung batu. Ciung batu. Iya. Oke, gitu ya. Iya. Ini berarti yang ciung batu ya? Yang suaranya seperti kayak kacer itu loh. Oh gitu. Banyak. Ini ada 4 ekor mas ya? Ada 4 ekor. Ini masih full diloloh. Ini masih full diloloh om. Ini oke. Ada 2 pasang ya? 2 pasang. Jadi pejantan 2, betina 2 ya? Iya. Berapa di mas harganya? Harganya per ekornya ini kenanya 200.000. Per ekor 200.000. Oke. Wah, selanjutnya lagi nih mas. Nah, ini betet Jawa ya. Ini jantan betina mas? Ini kan kemarin ada datang pasang, mana ada lagi betina. Ini datang lagi satu, ini jantan. Nah, ini jantan. Ini masih full diloloh ya kalau kayak gini ya? Ya masih full diloloh. Kalau jantan betina itu warna ininya merah. Ini oh gitu. Merah-merah. Nanti kan mukanya merah gitu. Itu yang jantan. Kalau betina kan agak putih. Oke. Berapa nih mas harganya? Ini kalau untuk anakan tunggal satu ini harganya kenanya 1 juta. Anakan tunggal ini harganya per ekor 1 juta. Iya. Oke. Betet Jawa ya. Iya. Wah, ini berikutnya lagi nih, mas. Ini ada lolohan lakpert ya. Iya. Ini beda warna, beda harga atau gimana, mas? Ini beda warna, beda harga. Ini warna ewing. Ini ewing. Ewing berapa nih? Kalau ewing ini kan beda polos ya. Oke. Punggungnya ini ada besarnya. Ini harganya kenanya 1 ekor 200. Per ekor 200.000. Iya. Ini yang ewing ya. Iya, ewing. Terus berikutnya? Ini albino. Oh, albino. Ini mata putih apa mata hitam? Mata hitam. Mata hitam. Tapi retina merah. Oh, retina merah. Berapa nih, mas? 200. 200.000. Terus berikutnya lagi? Ini part blue. Oh, part blue. Berapa nih part blue? Part blue harganya ini per ekornya kenanya dihitung 250. 250. Ini violet. Oh, ini violet. Yang violet berapa nih? Violet harganya 200. 200.000. Iya. Oke. Wah, sekarang berikutnya lagi nih mas. Ini lolohan? Tengkek buto. Tengkek buto. Cocok banget buat masteran ya. Buat masteran ya. Iya. Ini berapa nih tengkek buto mas? Soalnya cek-cek-ceknya. Berapa nih harganya? 1,2 per ekor. 1.200.000. Iya. Kalau yang ini udah belajar mandiri, kalau ini masih ada suap dikit-dikit. Tapi ini bunyi terus nih. Bunyi terus ya? Mm-hmm. Ini jalan burung apa nih mas? Kebudang anak om. Kebudang anak kan? Ini sepasang atau jantan dua-duanya? Sepasang. Oh, sepasang. Berapa nih? 13 om. 1.300.000. Nah, sekarang kita berlanjut ke stok burung yang dewasa nih mas ya. Ya. Ini pelarikan gunung mana ya? Pelarikan gunung yang Sumatera. Yang dari Sumatera. Bukit, yang dari Bukit Barisan. Ini burungnya yang super ya, yang gede ya. Yang besar kelihatannya ya. Hmm, yang gede ini. Ini jantan mas. Yang super, ya? Yang super big. Harganya per ekornya kena 250. 250. Iya. Ini jantan semuanya ya? Jantan semua. Oke.
Yang betina ada ready 2 ekor ya, Om. Yang betina ada. Cak melimpah ya. Oke. Okay. Yang buat di bawah berikutnya nih, Mas. Ini ada cicak biru jantan ya. Cicak biru jantan, Om. Berapa nih harganya? Itu harganya 350 makan pur ya. 350 udah makan pur. Iya. Oke. Okay. Nah, yang masih di pabrik itu lagi nih, Mas. Ini play siapa nih? Play si Auri Venter, Om. Auri Venter. Ya, itu ada 2 ekor yang bustomi, sengaja saya campurin untuk membedakan mana Auri, mana bustomi. Oh, gitu. Iya. Kalau yang ini untuk yang Auri Venter berapa nih, Mas? Auri Venter itu harganya kenanya 100.000 karena burung udah rawatan. 100.000. Bingung, Om. Dan kelihatan bodinya lebih besar nih, Mas, iya, ya, betul. Daripada bustomi ya. Aurinya Auri pilihan itu, Om. Oke. Okay. Nah, kalau untuk burung mantanan besar yang jantanin, Mas, berapa nih per ekor? Mantanan besar yang jantan itu per ekornya kenanya 125, Om. 125. Hmm. Nah, ini sebelahnya ada itu caranting ya. Caranting, Om. Ini jantan ya. Nah. Ini berapa yang jantan, Mas? Caranting jantan harganya kena 170. 170.000. Iya. Oke. Nah, kalau buat di sebelah ini ada cucak ijo ini, Mas, ya? Iya. Ini jantan berapa nih, Mas, harganya? Jantan jom ini 180, Om. 180.000. Ya, sebenarnya pada nunggu-nunggu. Lagi dorong ekor ya? Iya. Oke. Nah, kalau buat di sebelahnya lagi nih, cucak hijau, tapi yang betina nih, Mas, ya? Iya. Yang betina berapa nih, Mas? Betina cucak hijau kena 225. 225? Hmm. Oke. Nah, kalau buat di bawah selanjutnya ada stok burung kopi kalung nih, Mas, ya? Iya. Ini kopi kalung udah makan pur? Udah, Om. Udah, berapa nih harganya? Kopi kalung makan pur itu harganya per ekornya kenanya 65. 65. Buat di sebelahnya ada pokok seribu, Mas, ya? Iya. Ini jantan betina atau jantan dua-duanya atau gimana nih? Ini sepasang, Om. Oh, sepasang. Ya, ini udah ngepur? Soalnya ada ya, udah ada ngepur ya. Berapa nih, Mas, harganya? Per ekornya itu harganya kena 150. 150.000. Iya. Kalau buat di sebelah lagi nih, Mas. Ini ada rambatan Doraemon ya. Rambatan Doraemon. Ini ikutnya jantan betina, Mas. Ini jantan, Om. Jantan. Udah bunyi-bunyi kok. Oh, udah bunyi. Bunyinya. Berapa nih harganya? Harganya 125. 125.000. Iya. Dan kondisinya mulus ini ya. Iya. Kalau buat di sebelahnya lagi ini ada pare-pare atau Mozambik lokal, Mas. Iya. Ini per ekor berapa? Pare-pare Mozambik lokal itu per ekornya 35, Om. 35.000. Iya. Ini udah ngepur. Udah. Okay. Ngepur udah rawatan lama. Nah, kalau untuk kutilang emas nih, Mas, ini kondisinya mulus, berapa nih harganya? Kutilang emas harganya 75.000 per ekor. Itu burung udah rawatan lama-lama ya, udah pada bunyi, udah pada ngeral, Om. Oh, udah pada ngeral juga. Oke, siap. Nah, kalau yang ini, Mas, tadi kan kutilang emas, ini kutilang sutra ya? Iya. Kutilang sutra berapa nih per ekor? Kutilang sutra itu per ekornya kenanya 50.000, Om. Per ekor 50.000. Udah makan pur ya. Oh, udah ngepur. Iya, udah bagus-bagus, Om. Siap. Nah, buat di atasnya ada iya, itu cak bilis sama siri-siri Jawa. Oh, siri-siri Jawa. Cak Jawa sama juga. Oke, ini untuk yang cak bilis berapa nih? Cak bilis harganya itu na 75.000. Yang cak bilis 75.000. Nah. Yang siri-siri Jawa atau cak daun berapa? Sama aja. Oh, sama aja. Siap. Nah, kalau buat di sebelah ini, Mas. Ini cak koreng. Oh, tadi kan cicak koreng anakan. Ya, ini yang dewasa yang ya? Dewasa cak koreng besar ya. Ini udah jantan betina atau gimana nih? Ya itu jantan betina sepasang. Oke, berapa nih, Mas, sepasang? Itu sepasangnya harganya kenanya 130. Berpasang 130.000 dan kondisinya mulus ya? Iya. Kalau buat di atas lantai nih, Mas, ini stok burung? Jongkangan. Ini jongkangan. Jongkangan. Ini yang dewasa ya? Dewasa. Nah, kalau ini sebelahnya? Yang anakan trotol. Oh, anakan trotol. Iya. Oke, ini untuk harga sama atau beda nih, Mas? Beda, Om. Yang dewasa nih berapa dewasa nih? Dewasa gitu harganya kenanya 80.000. Ini per ekor 80.000. Ya, ini udah ngepur. Sampai pur, Om. Oh, sampai pur. Nah, kalau untuk yang trotol nih, Mas. Yang trotol anakan gitu 200. Yang trotol anakan seperti ini 200. Ya. Tapi ini udah mandiri. Udah mandiri, udah mandiri. Oke. Nah, kita berlanjut ke stok burung sipo ini, Mas, ya. Iya, sipo muda hutan. Om. Oh, ini muda hutan. Ya. Stok juga hari ini cukup banyak, Mas, ya. Ya. Berapa nih, Mas, per ekor? Per ekornya sipo ini harganya kenanya 25.000. Per ekor 25.000. Yang enggak ada ekor, yang ada ekor 30.000. Oh, yang ada ekor 30.000. Iya. Siap. Ini juga begitu. Oh, ini masih ada? Ada. Jadi stok aman hari ini ya? Iya. Nah, kalau untuk stok burung lumba-lumba atau jinjing batu nih, Mas, ya? Iya. Ini campur jantan betina ya? Iya, campur, Om. Berapa nih per ekor, Mas, harganya? Ini per ekornya ya apa? Yang jantan harganya 40. Yang jantan 40. Nah, yang warna hitamnya kegelapan banget ya. Iya, yang mengkilap metalik. Iya, yang betina berapa? Yang betina harganya kenanya 30. 30. 40 sama 30. Oke. Stok juga aman hari ini ya. Nah, kalau buat yang di atas lagi nih, Mas. Ini ciblek. Ciblek sawah. Ciblek sawah. Iya. Stok juga banyak hari ini ya. Iya. Ini per ekor berapa nih, Mas? Per ekor 20 ribuan.
Per ekor 20 ribuan. Bebas milik. Bebas milik ini udah lampur atau belum sih? Semipur, Om. Oh, semipur. Kalau buat di sebelah ini, Mas. Ini ada sikatan londo lokal ya? Iya. Ini ikutnya jantan betina? Jantan, Om. Berapa nih Mas harganya? Itu harganya per ekor 150.000. Per ekor 150.000. Nah, stoknya banyak ya? Oh, stok banyak. Stok banyak, tiga banyak pilihan. Oh, ini masih sama sebelah ini, Mas ya? Iya. Untuk saat sekarang ini stoknya ada, kalau 10 ekoran ada. Kalau 10 ekoran ada. Oke. Nah, buat yang di sebelah lagi, Mas. Ini ciblek apa nih? Ciblek kristal. Oh, kristal. Tapi yang betina, Om. Yang betina. Berapa nih harganya? 100. Oh, siapan? Ya, siapan. Berapa nih harganya? Harganya itu kenanya 450. 450.000. Ini udah ngepur. Udah, pur. Oke. Nah, kalau yang di atas nih, Mas. Ini ciblek apa lagi nih? Itu ciblek semi. Oh, semi ya. Ini udah ngepur atau gimana? Ya, udah ngepur. Udah ngepur. Berapa nih harganya? Itu harganya per ekornya kenanya 80.000. Per ekor 80.000. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke stok burung cicak kilo nih, Mas. Ya. Ini cicak kilo jantan ya? Ya, jantan. Berapa? Yang jantan berapa? Jantan. Ini jantan tapi total ya? Ya, total. Harganya 350. 350. Yang jantan 350. Oke. Kalau ini yang betina ya? Ya, yang betinanya. Yang betina berapa? Betinanya itu harganya cukup dengan 150.000. Per ekor 150.000. Oke. Nah, kalau untuk yang di bagian atas nih, Mas. Ini ada poksai jambul atau poksai haji ya? Ya. Ini udah ngepur atau gimana? Udah ngepur, Om. Oke, berapa nih harganya? Harganya itu kenanya 450. 450. Iya. Kita ber ini di sebelahnya ada kemudang ya, Mas ya? Iya. Ini kemudang emas. Kemudang emas. Berapa nih kemudang emas? Yang dewasa punya. Oh, yang dewasa. Iya. Berapa nih? Harganya 250.000. 250.000. Iya. Oke. Nah, ini ada ayak keling juga di sini ready. Kalau untuk ayak keling ini, Mas, ya. Ini per ekor berapa nih? Ayak keling per ekornya 650. 650. Ya. Ini udah pada bunyi-bunyi dari tadi ya? Ya. Dan kondisinya juga cukup seger-seger kelihatannya. Ya. Nah, kita berlanjut ke sebelah atas lagi nih, Mas. Ini ada beranjang apa? Beranjang Alena. Udah pada bunyi semua, Om. Beranjang Alena udah pada bunyi. Ya. Berapa nih per ekor? Ya, 1,5. Per ekor 1.500. Ya. Oke. Nah, kalau Mbah ini, Mas, ini pleci apa nih? Itu pleci dakun Garut ada betina 1, terus pleci pacitan ada 1 jantan. Yang dakun Garut berapa? Pleci pacitan berapa? Kalau dakun Garut itu betina harganya kena 250. Oke. Okay. Ya, siap-siap untuk diternakin ya. Siapan? Okay. Ya, kalau untuk yang dakun pacitan, jantan itu 1. Itu harganya kenanya 125. 125. Iya. Nah, kalau ini sebelahnya ini apa lagi nih? Ini ciblek semi juga ya? Semi juga, makan pur, Om. Oh, udah ngepur. Oh, ini stok yang tadi ya? Ya. Okay. Nah, kalau yang di bawah berikutnya nih, Mas. Ini pleci dakun apa lagi nih? Dakun Merapi, Om. Oh, dakun Merapi. Berapa nih harganya, Mas? Dakun Merapi itu harganya kenanya 350.000. 350.000 per ekor ya? Yang spesial ya. Oke. Okay. Dan ini emang jarang ada, Mas ya? Iya. Nah, kalau yang ini, Mas. Ini jalak seri udah jadi, masih bahan atau gimana? Oh, udah gacor nih? Iya, gacoran, Om. Oke, berapa nih, Mas, harganya? Itu harganya kenanya 500.000. 500.000. Udah cekrekan ini, Mas, ya? Iya. Oke. Kalau yang ini, Mas, ini perencak apa ikutnya? Perencak atas. Oh, perencak atas. Ini udah pada ngepur atau gimana nih? Udah semipur. Oh, semipur. Berapa nih harganya? 25.000-an. Per ekor 25.000. Iya. Oke. Nah, kalau untuk poksai mantel ini, Mas, ini kondisinya mulus, berapa nih harganya? Poksai mantel. Mantel itu harganya kena 200.000. 200.000. Ini udah ngepur? Iya, udah ngepur. Oke. Buat di bawah berikutnya ada juga stok burung jalak labu nih, Mas ya? Ya, jalak labu. Cocok buat masaran juga, Om. Oke, berapa nih, Mas, harganya? Ini udah makan pur, harganya 100.000. Udah ngepur 100.000. Iya. Siap. Nah, ini di sebelahnya ada burung flamboyan nih, Mas ya? Iya. Ini masih bahan? Flamboyan masih bahan. Bahan berapa nih? Bahan itu harganya kenanya 25.000. Per ekor 25.000. Iya. Oke. Nah, kalau buat yang di bawah ini, Mas, ini ada cipo hutan ya. Ini ya. Jantan betina atau gimana? Itu jantan betina, Om. Berapa nih harganya? Yang itu sepasang 125. Sepasang 125.000. Oke. Nah, kalau yang ini, Mas, ini ada pendet apa nih? Pendet Jawa Timur, Om. Oh, Jawa Timur. Tadi kan pendet lolohan, ini yang udah dewasa ya. Berapa nih harganya per ekor? Harganya 80.000. Per ekor 80.000. Ini lagi pada dorong ekor ya. Iya. Nah, kalau yang ini, Mas, ini ada kaso-kaso mini sama sikatan bubik ya? Sama sikatan bubik. Sikatan bubik berapa? Sikatan bubik harganya itu kenanya 30. Yang kaso-kaso? Kaso-kaso 20. 20. Oke.
Nah, kalau yang di atas nih, Mas. Ini ada cincang bintang ya. Bintang Manila. Oke, ini Robin. Jantan ya? Jantan. Berapa nih Mas harganya? Itu harganya kena 150.000. Udah bunyi-bunyi, Om. Per ekor 150.000. Udah mulai bunyi-bunyi ya. Udah mulai bunyi-bunyi. Nah, kita sekarang ke bagian yang agak di luar nih, Mas. Ini ada zebra fin Timor Leste, Mas ya? Iya. Kondisinya cukup mulus-mulus, seger-seger. Berapa nih Mas per pasang harganya? Itu harganya sepasang kena 100.000. Per pasang 100.000. Dan stok melimpah hari ini ya. Nah, ini yang bagian atas, Mas. Ini ada zebra fin Holland ya? Iya. Yang bodinya super big. Ya. Ini warna original. Iya. Berapa nih? Per pasangnya 800. Per pasang 800.000. Nah, kalau yang di sini, Mas, ini yang warna mutasian ya. Mutasian itu warna ada yang putih, ada yang apa namanya? Isabel. Isabel ya. Berapa nih per pasang? Per pasangnya 1 juta. Oh, 1 juta. Oke. Super big ya. Super big ini ya. Nah, ini di bagian atas ada stok burung berinci kelabu nih, Mas. Ya. Ini per pasang berapa nih? Atau per ekor nih? Per ekornya itu kena 150. Oh, per ekor 150.000. Oke. Stok ada. Stoknya ada? Ya, ada. Nah, sekarang kita ke stok burung emprit Jepang nih, Mas ya. Iya. Ini stok juga cukup banyak. Ini per pasang berapa nih, Mas? Per pasangnya kena 200, Om. Per pasang 200.000. Nah, kalau ini bawahnya, place siapa? Dakun Malang. Oh, Dakun Malang. Per ekor berapa nih? Dakun Malang. Harganya 50.000. Per ekor 50.000. Ya, dan stok juga cukup melimpah ya. Ya, ini. Oh, ini sama stoknya, Mas ya? Iya. Oke. Kalau ini, Mas, parkit lokal warang nih, per pasang berapa nih? Per pasang 80. Per pasang 80.000. Nah, kalau yang ini? Terucuk kebo yang bahan. Ya. Jadi yang bodinya besar ya? Iya. Berapa nih per ekor? Per ekornya ini kenanya 50.000. Per ekor 50.000. Oke. Nah, ini berikutnya ada stok burung lovebird, Mas ya. Iya. Ini ada lutino mata merah sama albino mata merah. Iya. Berapa nih Mas harganya per ekor atau per pasang? 4 juta, Bos. Kalau untuk albino, ya. Albino per pasangnya kenanya 600. Oh, ini albino mata merah per pasang 600. Iya. Untuk yang lutino? Lutino mata merah per pasangnya 500. Per pasang 500.000. Oke. Nah, yang buat di atas berikutnya ada stok burung sogok ontong, Mas ya? Iya. Ini stok juga cukup banyak nih, Mas. Berapa nih per ekor nih? Sogok ontong. Iya. Sogok ontong itu per ekornya kenanya 25.000. Per ekor 25.000. Oke. Nah, yang di sebelahnya lagi nih, Mas. Ini pelecehan apa lagi nih? Itu. Bustomi. Itu pelecehan Bustomi, Om. Ini stok juga cukup full. Berapa nih, Mas, per ekor harganya? Per ekor harganya kalau pelaci bustomi ya, untuk pelaci bustominya kenanya 30.000, Om. Per ekor 30.000. Nah, ini bagus. Stoknya ada ya. Stok melimpah ya. Iya, bagus. Kalau yang di bawah berikutnya nih, Mas, ini pelaci Papua ya. Berapa nih per ekor? Pelaci Papua ini per ekornya kenanya 35.000. Per ekor 35.000. Stok juga banyak ya. Iya. Kita ke bawah lagi nih, Mas. Ini pok semandarin ya. Berapa nih per ekor? Pokse mandarin per ekornya kenanya 120. Per ekor 120.000. Ini juga udah pur kelihatannya ya? Udah pur, Om. Oke. Nah, sekarang berakhir stok burung emprit nih, Mas. Ini emprit apa? Emprit haji itu ya? Itu emprit haji, tapi yang besar, Om. Oh, yang besar. Berapa nih per pasang? Pasangnya 75. Oke. Kita ke bagian bawah nih, Mas. Ini ya. Dakun apa lagi nih? Itu dakun dagbal ya? Dakun Bali. Oke, ya. Ini berapa harganya per ekor? Dakun Bali. Dakun Bali itu harganya kenanya 40.000, Om. Per ekor 40.000. Wah, ini selanjutnya lagi nih, Mas. Ini ada cucak kombo ya. Iya. Stok juga cukup full. Berapa nih, Mas, per ekor harganya? Cucak kombo. Iya. Cucak kombo harganya ini per ekornya kenanya 50.000 yang ada ekor, 40.000 yang enggak ada ekor. Oh, yang mulus 50, yang bondol 40. Iya, betul. Oke. Nah, kalau ini, Mas, untuk stok burung ayam cemani ya. Iya. Bukan burung nih, ayam nih ya. Iya. Ini berapa nih per ekor harganya? Ayam cemani kalau yang umuran 2 bulan begini harganya kena 125 per ekor. Ya, umur 2 bulan seperti ini 125 per ekor. Oke, teman-teman, untuk survei harga burung di Kios Ragil Reja Badi PP Pramuka Lantai Dasar cukup sampai di sini saja, teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.